satu. Di sini saya punya bongkahan Sulaiman ya. Kelihatan ini warnanya merah. Saya coba olah apakah bisa jadi merah. Tapi ini ada perpaduan putih juga. Dan ini juga saya ada satu bongkahan yang mirip dengan fosil bambu ya atau koral. Saya mau coba kikis juga. Kalau bagus nanti saya lanjut. Kalau enggak mungkin satu aja yang saya jadikan. Bahannya nggak bagus mas bro, ada seperti lumut-lumut gitu ya, jadi saya nggak lanjut ini, saya lanjut ke Sulaimannya saja ya. Thank you.
Ya, kawan beli batu, jadi hasilnya seperti ini ya. Hari ini saya mengolah dua batu, memang cuma saat ini aja tadi yang muncul di awal bongkahannya, karena saya batu pula iris itu sudah jadi ya, sudah dibentuk pola kasar, jadi saya tinggal menghaluskan saja. Jadi yang ada bongkahannya cuma ini. Untuk yang iris jadinya seperti ini. Ini ya, agak kurang pelanginya karena memang batunya bentuk dari serat irisnya itu agak mencekung gitu ya. Jadi nggak bisa saya ambil datar, akhirnya jadi irisnya seperti ini. Agak kurang jelas pelanginya, tapi memang ada, tetap ada pelanginya. Ya, kawan beli batu, masih seputaran menggosok ya. Saya belum bisa membolang batu lagi karena masih di kondisi di pekerjaan yang agak sibuk, jadi belum bisa membolang. Nah, jadi saya cuma bisa menggosok aja. Ya, kalau ada yang berminat silakan. Kalau suka monggo japri nomor WA saya. Terima kasih.